Berikut ini kami tayangkan barisan prosesi dari penahbisan calon pendeta yang ada di HKBP beserta dengan segenap pimpinan HKBP dan rombongan preses dan para pendeta termasuk para pelayan yang juga akan ditahbiskan hari ini sebanyak 39 orang calon pendeta. Dan di dalam tayangan kali ini akan kami tampilkan barisan prosesi dimulai dari perjalanan dari Gedung Raja Pontas HKBP di PR Raja Tarutung menuju gereja HKBP PR Raja. Dan inilah momen barisan prosesi dari penahbisan 39 orang calon pendeta HKBP. Bisa kita saksikan dipimpin oleh Opui Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, beserta dengan 4 pimpinan HKBP lainnya, baik dari Kadep Diakonia, Koinonia, Marturia, dan Sekjen HKBP. Ikut pula dalam barisan ini, Preses HKBP Distrik 7 Samosir, Pendeta Ren Justin Gultom, STHMA, yang mana di Distrik Samosir juga telah akan ditahbiskan hari ini sebanyak 4 calon pendeta yang akan ditahbiskan menjadi pendeta HKBP. Dengan sebanyak 39 orang calon pendeta dari berbagai distrik yang ada di HKBP akan ditahbiskan menjadi pendeta HKBP. Dan kita berharap para calon pendeta ini nantinya ketika boleh melayani di gereja-gereja Tuhan di HKBP, boleh tetap mengerjakan poda tohonan yang telah disampaikan sebelumnya melalui pelatihan praktek lapangan dan baik juga melalui bimbingan dari pimpinan HKBP. Dan inilah ke 39 orang calon pendeta HKBP yang akan ditahbiskan menjadi pendeta di HKBP. Dan barisan prosesi ini berjalan dari Gedung Raja Pontas, dari kantor pusat PR Raja Tarutung, menuju gereja HKBP PR Raja. Dan nantinya akan memimpin khotbah dan memimpin kegiatan penahbisan, yakni Opui Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, dan liturgis juga Sekjen HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Dan mari kita berdoa dan berharap agar segenap pelayan Tuhan yang ada di HKBP boleh dengan giat mengerjakan pelayanannya dengan sungguh-sungguh, takut akan Kristus, dan mengabarkan kabar baik secara holistik ke segala makhluk, termasuk berbagai aneka ciptaan yang Tuhan percayakan untuk dirawat oleh manusia, dan boleh mengembangkan juga berbagai unit usaha, sektor pendidikan, serta pelayanan penginjilan dan pelayanan persekutuan kategorial lainnya boleh berkembang di HKBP.